طالع البدر dinyatakan lulus oleh Yayasan Raudatul Mustadzimin, maka bukan daulah ngarep untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kira-kira
Pendidikan tak gitu biasanya ampun mulai sejegah anak boleh dilihat kandungan ibu ini ke ampun teman-teman saya lakukan sampai lahir juga kewajiban orang sepuh artinya ajunan sadar bahwa pendidikan nak potok minangka kewajiban orang sepuh sampai tuntas berlingkungan karena omos dari umur 6 bulan sampai ke umur 4 tahun pendidikan orang tua. Mari kini kita urusnya sekolah juga. Kewajiban orang sepuh ini dipotongnya sepanjang hidup anaknya, terutama sampai beliau, sampai anak-anak kita dewasa. Alhamdulillah, badanan lembaga Raudatul Mustasyidin tak dinto abento abdina serang adina ia dari abidi nak kanak abidi terapotan apaan jenengan kok. Sehingga menerima kak dinto peran penting orang tua terus mensupport buat anak kita. Peran penting orang sepuh adikum dekat sekolahan adikum dekat madrasah. Ditipar lo panjenengan desa kanan entar ke sekolahan Pak Kepala. Sebisa mampu edu mengakib ke sekolahan ngin. Karena kenapa? Beku sekolahan akan punya dampak dekat raputeran apalah sehingga yang dua yang berperan penting di dalam pendidikan anak tak ditolong banget guru. Alhamdulillah artinya mulajin artinya habis guru-guru tak ditolong luar biasa penampilan ampun sip oke buatnya saya sudah buatnya saya terbaik semua saya sudah tak ditolong minangka hasil kerja dari situr orang sekolah dua paraku kengsi optimal kak dito tantono paraku pacemnya macem peternak ajuan dari kak dito seana timpas ya guru dengan memilih profesi sebagai guru kak dito minata profesi kelakuan sepaling tepat apa apa? Karena manfaat dari guru dunia ekarasa ya saya lakukan kepada kasih di ajunan para guru Kak Dito Kak Dito oleh Genjer deki ajunan murid-murid saya jadi ngalakonin nama lagi oleh tampas na Genjer dari amanah kenapa saya jadi ajunan kenapa oleh pas pagi murid jadi guru ya maka murid jadi guru Genjer nah depan-depan guru terus kasih Kak Dito mani. Ini kasih kata engin yuntafa'o maka alhamdulillah ajunan ampun jadi guru dan juga ngereng fa'ikhlas ngereng totalitas kenapa? Aba ngajar menikahku aba itunya aba ngajar tapi ka'angku kebaikan kemaslahatan yang enak juga dan nomor telok siapa yang menentukan pendidikan yang dipanikah anak-anakku sekalian dan murid kami kalian hari ini diri sudah ingat ini bukan akhir dari kalian belajar tapi kalian hari ini diri sudah ini adalah awal dari kalian belajar pada tingkat yang lebih tinggi karena kenapa para rabu sebagai muda Yesus kata para wali murid jaduna sayyidina Ali alimu awladakum fa'innahum khuliku fi zamanin wairi zamanikum ngacerna sampean tapi dekat rapotrana fa'innahum karena rapotrana tetap ajunan sataja nika minata ori sebutan ori fi zamanin wairi zamanikum bukan ori yang ada di masa setak sami sarang masa ajunan anak-anakku sekalian nanti kalian hidup dewasa dalam situasi yang jauh tidak akan sama seperti situasi hari ini cuman tahun sangat bolong
laki satu mata laki, telur ibu telur pelompat, zaman akan terus bergerak, akan semakin maju. Maka anak-anakku sekalian, saya berpesan kepada kalian semua, siapkan diri kalian menghadapi zaman yang tidak sama seperti hari ini. Menghadapi situasi dan kondisi masyarakat setak sami kala bertabur dan tahun mati. Tuan kalian harus tuntas. Ajar tetap esakolaan yang bauter es apa MTS, MINA, SMK, tapi ajar pasukan. Selain itu apa? Persiapan kalian, akhlak kalian tetap bagus. Kalian pinter, berilmu pengetahuan tinggi, tapi akhlak juga ini semakin berbahaya. Orang pinter akhlak juga lebih berbahaya ketimbang orang bodoh akhlak juga. Orang bodoh akhlak juga anka paling arosa kabel tibi tak keluarga. Tapi orang pinter akhlak juga arosa kabel tangkut banyak. Bertanya sekali utama ilmu musuh akhlak, akhlak seperti apa? Nah, kita lihat lebih lagi al akhlak faukul ilmu. Akhlak ni kayak tasma ilmu. Bahkan pakai faukul, jadi kan ini produk lama. Faukul ni betul musuh akhlak. Munafik ni ke Allah, tapi memang ni ke faukul. Daun di atasnya. Akhlak apa tepat? Akhlak kekaran sekolah, akhlak kata gurunya. Saya ngajar, karena sampean pun pinter, pagi sampean jadi doktor, di gelar banyak pangkat tinggi, jek lupain dari sekolah, jek lupain dagu, tabungnya. Maka, mongka guru karek sepoh, wajibatin kalian sendiri dari dalam diri kalian, abu sa'alos. Kalau pengolah bahasa Indonesia, tabung apa kalian? Kemondis abu sa'alos aja kaya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, berbenahi akhlak anak kita mulai dari bawah sana, nanti besar. Supaya takjir dengan orang sepoko juga berbakti. Seterakhir dekat kalian anak-anakku sekalian, yaitu selain akhlak yang baik, ilmu pengetahuan yang luas, yang ketiga adalah kuasai teknologi. Mungkin ini masih kelihatan aneh bagi kalian, tapi ingat, ke depan teknologi banyak menentukan bagaimana kita akan seperti apa. Mau lambat dan segala orang bisa komputer, wah sama kek orang bisa komputer, saya tak bisa komputer, mereka mau klik-klikkan. Lambat dari internet, makin internet ampuh masuk aman-aman jaringan. Artinya apa? Teknologi ke depan semakin canggih. Kalian harus kuasai teknologi supaya apa? Bisa menguasai kehidupan yang ada. Dan ingat, ikatan guru dengan murid seperti ikatan anak dengan sekolah. Saya ulangi, ikatan guru dengan murid seperti ikatan orang sepoh mosok. Tade pegernah di dunia wal akhir. Berarti apa? Meskipun kalian nanti menjadi alumni keluar dari Raudhatul Mustasyidin, sampean mumpu asakola mulia teman-teman, ingat Raudhatul Mustasyidin ini kalau bagaimana sampean lembek, guru sampean bukan mantan guru, tetap ikatan berguru dunia akhirat pekutu. Berarti penghormatan ke guru menikut nalaikan asakola ini di sini, tapi juga mas kena lulus ceklopai pak guru nyutem ke guru. Hormat ke guru, Terhadabul alim wa mutalim an yada'uhu muddatah hayatihi wa ba'da mamati. Murid totu aduakin guruna baik nalaikan keodi maupun guruna antara alam. Tidak sampai kini sekolahan anakku sekalian nyium tanah, bila lulus ngotok asalam ambil. Tidak sampai sampean kini sekolahan bila guru nangendak, bila lah alumni sih pas berjalan-jalan ke guru pas tak nyata aku, mas ingat hormat kepada guru, tidak melihat gelar atau apa.
orang, lihatlah dia telah mempersembahkan ilmunya kepada kita. Sama juga hormat kepada orang tua. Dina patengki jabat nasam yang kaki, pabanyai gelar nasam yang kaki anak-anakmu sekalian. Ingat, hormat kepada orang tua harus terus. Kaulah orang sepo tak lulus SD, hormat kalian sepo tidak melihat pendidikannya. Hormat kalian sepo tidak melihat kondisi ekonominya. Hormat kalian sepo tak ngebahas kenapa. Demikian orang sepo hormat. Pak insyaallah kalian sepo hormat dan terhormat, hidup kalian akan menjadi hidup yang barokah. Sangat itu minat agama terabdina. Abdina atas nama Kepala Kantor Menyenang Agama Kabupaten Sumeneb menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Raudatul Mustasyirin dan semua Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, Ustadz-Ustadzah di lingkungan Yayasan Raudatul Mustasyirin yang telah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari yang paling bawah sampai paling atas dengan baik. Dan saya mendoakan semoga lembaga ini semakin hari semakin maju. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.